Menyambut perayaan Hari Nyepi, Tahun Baru Saka 1934, ribuan umat Hindu menggelar upacara Tawur Agung Kesanga di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta. Prosesi diawali dengan iring-iringan air suci yang diarak dari Kompleks Candi Ratu Boko menuju Kompleks Candi Prambanan. Air suci yang ditampung dalam beberapa potong bambu dipikul oleh para pemuka agama Hindu diiringi muda-mudi dan para pemain musik. Setelah di dalam Kompleks Candi, prosesi dilanjutkan dengan upacara Mendak Tirta di mana para pemuka agama masuk ke dalam Candi Siwa untuk memanjatkan rangkaian doa dan harapan umat Hindu. Prosesi lalu diteruskan dengan membawa air suci berkeliling Candi Siwa sebanyak 3 kali. Prosesi ini disebut upacara Pada Sikna. Selanjutnya, rombongan pemuka agama dan air suci bergabung bersama ribuan umat Hindu yang berkumpul di sebelah timur Kompleks Candi. Bagi umat Hindu, inti dari prosesi Tawur Agung Kesanga ini tak lain adalah persiapan diri menuju Hari Raya Nyepi yang sakral, di mana mereka diwajibkan melakukan penyucian diri dari hawa nafsu. Malam harinya, umat Hindu di Yogyakarta membakar ogoh-ogoh yang menjadi simbol nafsu angkara murka. Sebelum dibakar, ogoh-ogoh terlebih dahulu dikirap dengan diiringi ratusan umat Hindu. Dengan diusung oleh puluhan pemuda, 4 buah ogoh-ogoh simbol nafsu angkara murka ini dikirap berkeliling komplek Pura Jagatnata, Bangun Tapan, Bantul. Perpaduan tradisi Jawa dan Bali kental dalam kirap ogoh-ogoh ini. Suasana kian meriah saat ogoh-ogoh diputar dan digerak-gerakkan oleh para pengusungnya. Sementara ogoh-ogoh diputar dan digerak-gerakkan, jumlah pemuda mempertontonkan kebolehannya dalam permainan sembur api. Para penonton yang memadati sepanjang rute kirap sempat terkejut saat seorang pengusung ogoh-ogoh kesurupan dan meronta-ronta. Setelah melakukan prosesi kirap sekitar 2 jam, rombongan ogoh-ogoh dan pengusungnya kembali ke Pura Jagatnata. Di halaman pura, ogoh-ogoh ini kemudian dirusak dan dibakar sebagai simbol pemusnahan nafsu angkara murka. Umat Hindu berharap memasuki masa catur berata penyepian Jumat hari ini, jiwa mereka sudah dalam kondisi suci. Usai membakar ogoh-ogoh, tumpukan sesaji yang sebelumnya dikirap spontan diperebutkan warga sekitar Pura Jagatnata. Demikian laporan Markel Aryawan dari Yogyakarta.